Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa la'in ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyib, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad al-Rifa'i wa Syekh Bahaidil al-Naqshbandi wa Syekh Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyat Nahdlatul Ulama Al-Syeikh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuah wa ila arwahi jami'i ahli al-kubur min al-muslimin wal-muslimat. Al-Fatiha. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حاضرين حاضرات كمسلمين مسلمات pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam majelis Ilmiddin, melanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita dan menganugerahkan ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita ngaji lillahi ta'ala. Kita sampai pada hadis 84, mengulang yang kemarin. An Anasin qala qadiman nabiyyu al-madinata وأمر ببناء المسجد فقال يا بني النجار ثامنوني فقالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فأمر بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فَصَفُّ النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ. عَنَ أَنَسٍ سَنْكِنْ sahabat Anas bin Malik قَالَ قَالَ وَسْدَوُهْ سَبَا أَنَسْ قَدِمَا وَسْتَقَى سَبَا النَّبِيُّ كَنْجَنْ نَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الْمَدِينَةَ إِنْ الْمَدِينَةَ wa'amaralan perintah sapa kanjeng nabi bibina il masjidi kelawan bangun masjid. Faqala nuli dawuh sapa kanjeng nabi ya bani najari e bani najar thaminuni awe reko sapa sira kabeh ing ingsun awe reko tanah tanah reko tanah sira kabeh ing ingsun. Faqalu nuli jawab sapa
Banu Najjar la natlubu ora nyuwun sapa kita samanahu ing regane samanahu ing regane tanah tanah kang kanggo bangun masjid illa ilallahi kejaba saking Gusti Allah. Ila di situ maknanya min illa ilallahi kejaba saking Allah. Fa amara nuli perintah sapa Kanjeng Nabi bi kuburil musyrikin kelawan bongkar kuburane wong-wong musyrik fanubisat mangkoten bongkar apa kuburul musyrikin. Summa bil khirabi nuli perintah kelawan kelawan ngerataaken bekas-bekas bangunan fasuwiyat mongko nuli ten ilangi apa al-khirab. Wa binakhli lan kelawan wit kurma faquti'a nuli ten ten potong ten ketok apa an-nakhl. Fasaffu fasaffu nuli padha barisaken sapa wong akeh an-nakhla ing wit kurma qiblatal masjid ing qiblate masjid. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan tentang proses pembangunan al-masjid an-nabawi, sebuah masjid yang memiliki keistimewaan dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Di dalam Islam ada tiga masjid yang memiliki keistimewaan berbeda dengan masjid-masjid yang lain. Di mana melaksanakan sholat di dalam masjid-masjid itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga masjid itu yang pertama adalah Al-Masjidul Haram yang ada di Makkah. Yang kedua adalah Al-Masjid An-Nabawi yang ada di Al-Madinah Al-Munawwarah dan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Tiga masjid ini berbeda dengan masjid-masjid yang lainnya. Sholat di tiga masjid ini pahalanya berbeda dengan sholat di selain tiga masjid ini. Bahwa sholat di Masjidil Haram yang ada di Makkah itu pahalanya dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat. 100.000 kali lipat. Sedangkan sholat di Al-Masjid An-Nabawi itu dilipat gandakan sampai 1.000 kali lipat. Dan sholat di Masjidil Aqsa itu dilipat gandakan sampai 500 kali lipat. Sedangkan sholat di selain tiga masjid itu, pahalanya tempat-tempat atau masjidnya tidak berpengaruh kepada pahala. Kita sholat di Masjid Istiqlal, sholat di Masjid Akbar Surabaya, sholat di Masjid Kediri, atau sholat di kampung ini, itu masjidnya tidak mempengaruhi terhadap pahala sholat. Yang mempengaruhi ya tingkat kualitas sholat, bagaimana seseorang itu khusyuk dalam sholatnya, itu yang berpengaruh pada pahala sholat. Tempatnya tidak mempengaruhi pahala sholat. Beda dengan sholat di tiga masjid yang kita sebut tadi. Keberadaan sholat kita di tempat itu mempengaruhi, meningkatkan pahala sholat yang kita kerjakan. Nah, karena itu kita hendaknya juga bisa berusaha untuk melaksanakan sholat di tiga masjid ini. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dan di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Hadirin rahimakumullah, Masjid Nabawi itu istimewa. Selain bahwa Masjid Nabawi sholat di dalamnya
itu dilipat gandakan sampai 1000 kali lipat. Selain itu di dalam Masjid Nabawi itu ada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan 2 sahabatnya, yaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab. Maka ini menjadi lebih istimewa lagi. Kenapa? Karena di situ dimakamkan afdalu khalqillah. Karena di tempat itu makhluk yang paling mulia secara mutlak, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dimakamkan. Bahkan sebagian para ulama mengatakan, atau bahkan ini menjadi kesepakatan dari seluruh para ulama, bahwa tanah tempat dikuburkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebaik-baiknya tempat. Jadi tempat yang paling mulia adalah tempat di bumi ini, ya, tanah yang paling mulia di bumi ini adalah tanah yang digunakan untuk menguburkan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara umum kita mengetahui bahwa tanah yang paling mulia di bumi ini adalah tanah haram, Makkah dan Madinah. Mana yang lebih mulia, Makkah dan Madinah? Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan Makkah lebih mulia dari Madinah, ada yang mengatakan Madinah lebih mulia dari Makkah. Tetapi enggak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa tanah yang digunakan untuk menguburkan jasad mulia Rasulullah itu yang paling utama, dan itu ada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka Masjid Nabawi selain memiliki keistimewaan sholat di dalamnya itu dilipat gandakan pahalanya sampai 1000 kali lipat, selain itu di situ ada masjid, ada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan 2 sahabatnya. Meskipun sebenarnya makam Nabi pada awalnya itu tidak berada di dalam Masjid Nabawi, berada di dekat Masjid Nabawi, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun rumah untuk istri-istrinya itu di sekitar Masjid Nabawi. Dan beliau wafat ketika itu fi hujrati Sayyidah Aisyah. Beliau wafat di kamar Sayyidah Aisyah karena beliau meminta izin kepada para istrinya yang lainnya ketika beliau sakit menjelang wafatnya untuk dirawat di rumah Sayyidah Aisyah. Maka beliau kemudian wafat di tempat itu dan dimakamkan di tempat tersebut. Setelah ada perluasan masjid, kemudian makam Nabi menjadi berada di dalam Masjid Nabawi. Maka menjadi lebih mulia lagi Al-Masjid An-Nabawi ini. Setiap kita, setiap muslim berkeinginan untuk bisa sholat di sana dan untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang berziarah ke sana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafa'ati." Barang siapa yang berziarah ke kuburanku, maka dia wajib mendapatkan syafaatku. Artinya nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila dia tergolong sebagai ahlul kabair, pelaku dosa besar yang mati sebelum bertaubat, maka Nabi akan menolong dia. Menolong dia sehingga yang sebenarnya dia berhak untuk diazab di dalam neraka menjadi tidak diazab di dalam neraka karena syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu fadilah dari berziarah
ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Bagaimana proses pendirian Masjid Nabawi? Dia sendiri disebut Masjid Nabawi karena Nabi sendiri ikut serta dalam pembangunan itu. Nabi bukan hanya memerintah, tetapi Nabi ikut langsung dalam pembangunan Masjid Nabawi. Diriwayatkan bahwa sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Masjid Nabawi, beliau sudah membangun masjid, yaitu di daerah Quba yang dikenal dengan sebutan Masjid Quba. Itu sebelum beliau masuk ke Al-Madinah Al-Munawwarah, singgah terlebih dahulu selama 14 malam di daerah Quba sebelum masuk ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Di situ beliau mendirikan masjid yang dikenal dengan Masjid Quba, yang juga memiliki keistimewaan. Dikatakan oleh Nabi dalam sebuah hadisnya, "As-salatu fi Masjid Quba ka'umratin." Salat di Masjid Quba itu pahalanya seperti pahala umrah. Seperti pahala satu kali umrah. Nah, luar biasa. Nah, maka memang kita bisa berziarah ke Makkah dan Madinah, itu kita akan mendapati tempat-tempat yang penting. Bukan hanya bersejarah, tetapi juga untuk tabarruk dan untuk mendapatkan pahala yang lebih dari ibadah di luar tanah haram. Setelah beliau membangun Masjid Quba, baru 14 hari di Quba, baru kemudian beliau melanjutkan perjalanan dan masuk ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Setelah masuk dan disambut riang gembira oleh penduduk Madinah ketika itu, baik penduduk Madinah yang asli yang disebut dengan Ansar maupun penduduk Madinah yang berasal dari Makkah yang sudah hijrah sebelum Nabi, yaitu yang disebut dengan kaum muhajirin. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, beliau bukan yang pertama kali hijrah ke Madinah, tetapi sebelumnya para sahabat itu sudah pada hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk hijrah terlebih dahulu. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menunggu perintah. Karena Nabi, apa yang beliau lakukan semuanya berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada beliau. Beliau tidak melakukan sesuatu dan tidak mengucapkan suatu ucapan kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi tidak hijrah di awal. Para sahabat yang kemudian diperintahkan untuk hijrah terlebih dahulu. Sampai-sampai Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu berkali-kali meminta izin kepada Rasulullah untuk hijrah terlebih dahulu. Tetapi Rasulullah mengatakan intazir, tunggu dulu, jangan hijrah dulu. Izin lagi, Rasulullah mengatakan intazir, tunggu dulu. Meminta izin lagi, Rasulullah jawabannya intazir, tunggu dulu. Kenapa? Karena Sayyiduna Abu Bakar ini terpilih. Di antara para sahabat Nabi, Sayyiduna Abu Bakar terpilih sebagai teman hijrah Nabi. Ini sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh para sahabat yang lainnya. Kalau sahabat yang lainnya izin untuk hijrah, silahkan, dipersilahkan oleh Nabi untuk berangkat terlebih dahulu. Tetapi Sayyiduna Abu Bakar ketika meminta izin, jawaban Nabi, intazir, tunggu dulu.
Apa maksudnya tunggu dulu? Tunggu dulu sampai datang perintah untuk hijrah kepadaku, dan aku dan kamu akan saya jadikan sebagai teman dalam perjalanan hijrah. Dan benar, ketika perintah hijrah itu telah turun bersamaan dengan usaha orang-orang kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian keluar dari rumah dan kemudian mengajak Sayyiduna Abu Bakar untuk hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini sekaligus menegaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hijrah bukan karena takut kepada orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah bukan untuk melarikan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah bukan untuk mencari kesenangan di sana biar enak, enggak. Tujuannya bukan itu. Alasan Nabi hijrah itu bukan itu, tetapi alasannya adalah menjalankan perintah Allah. Buktinya apa? Salah satu buktinya Nabi hijrahnya paling akhir. Padahal orang yang paling mendapatkan ancaman, orang yang paling mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh orang-orang kafir Quraisy, itu para sahabat atau Nabi? Nabi lebih. Para sahabat, iya, mereka disakiti, mereka dicaci, mereka dihina. Tetapi yang lebih hinaannya, yang lebih perlakuan buruknya itu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang Rasulullah yang membawa risalah, beliau yang mengaku menjadi seorang nabi rasul. Sebelumnya Nabi sudah memerintahkan para sahabat untuk hijrah. Dalam sejarah ada dua kali hijrah ke Habasyah. Ada dua kali hijrah ke Habasyah sebelum hijrah ke Madinah. Nabi ikut enggak ketika hijrah ke Habasyah? Nabi tidak ikut. Para sahabat yang diperintahkan untuk hijrah ke sana, sedangkan Nabi tetap di Makkah. Meskipun ketika itu bahkan umat Islam di Makkah itu diboikot oleh seluruh penduduk Makkah, orang-orang kafir Quraisy diboikot mereka. Nabi tidak keluar dari Makkah. Padahal di Habasyah ada seorang raja yang sangat adil, yang memperlakukan umat Islam dengan begitu sangat baik, Raja Habasyah yang kemudian masuk ke dalam agama Islam, yaitu Ashamah An-Najasyi. Masuk ke dalam agama Islam, bahkan menjadi waliullah, seorang muslim yang sempurna imannya, memperlakukan umat Islam di Habasyah dengan penuh hormat. Meskipun begitu, Nabi enggak pindah ke sana. Nabi tetap di Makkah. Kenapa? Karena Nabi hijrah bukan asal cari kesenangan, cari kehidupan yang nyaman, atau untuk lari. Bukan. Nabi hijrah untuk menjalankan perintah Allah. Termasuk hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah itu untuk menjalankan perintah Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak takut kepada para pemuda kafir Quraisy yang ketika itu sudah mengepung rumah beliau untuk membunuh mereka, untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi diberikan kekuatan 40 kali pemuda laki-laki Arab. Beliau enggak takut dengan mereka. Buktinya apa? Ketika Nabi, rumah Nabi dikepung oleh para pemuda kafir Quraisy, Nabi keluar dari rumah dengan sangat mudah. Padahal rumahnya sudah dikepung para pemuda dari kaum kafir Quraisy.
Tapi Nabi hanya dengan membaca awal surat Yasin ayat 1 sampai 5, kemudian mengambil tanah, kemudian disebarkan. Tanah itu dilemparkan. Dalam satu riwayat, para pemuda itu semuanya tertidur. Dalam satu riwayat, dengan sebab itu mereka melek, tetapi enggak melihat Nabi keluar dari rumah. Mudah apa enggak? Kalau mau kemudian dibunuhi satu-satu, bisa enggak Nabi melakukannya? Bisa. Tetapi Nabi tidak melakukannya. Kenapa? Karena tidak diperintah untuk melakukan itu. Artinya bagi Nabi, enggak ada rasa takut terhadap mereka, para pemuda kafir Quraisy. Enggak ada rasa takut sama sekali. Nabi hijrah menjalankan perintah Allah. Beliau adalah asja'u khalqillah. Beliau adalah makhluk Allah yang paling pemberani. Para sahabat bercerita, dalam sebuah peperangan, Nabi kalau perang, memimpin perang, Nabi bukan di belakang sendiri. Enggak. Seperti para jenderal pada zaman sekarang, kalau ada perang, prajuritnya yang kecil-kecil suruh berangkat. Mereka mengontrol dari belakang, atau apa, mereka mengatur saja dari belakang. Kalau ada yang mati, prajuritnya yang mati. Tidak seperti itu. Kalau dalam peperangan, Nabi di depan sendiri. Bahkan disebutkan, para sahabat menceritakan, jika perang sudah berkecamuk, artinya perang sudah begitu dahsyat, banyak para sahabat itu yang kemudian bersembunyi di balik badan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi seorang yang fisiknya itu sangat kuat. Hadirin rahimakumullah. Ini penting diingatkan karena kita di bulan Muharram teringat dengan apa hijrah dan juga berkaitan dengan kajian kita pada pagi hari ini. Kita kembali kepada hadis. Nah, setelah dalam perjalanan hijrah yang panjang, sampailah Nabi di Al-Madinah Al-Munawwarah, disambut gembira oleh umat Islam, baik Ansar maupun Muhajirin yang ada di sana. Sehingga semuanya menginginkan agar Nabi bisa singgah di tempat mereka, agar Nabi bisa bertempat tinggal di rumah mereka. Nah, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, singkat ceritanya, beliau singgah atau bertempat tinggal di mana unta yang beliau tunggangi itu berhenti dan duduk di situ. Dan ternyata ada pada siapa? Unta beliau itu berhenti dan duduk di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Demikian juga dalam hal membangun masjid, itu juga di tempat di mana unta beliau itu berhenti dan duduk di situ. Itu juga tempat pembangunan Masjid Nabawi. Hadirin rahimakumullah, jadi ini masjid ini adalah salah satu hal yang diutamakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah di Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini juga bisa menjadi contoh bagi kita. Kalau kita memulai dakwah di suatu tempat, maka pertama kali yang dibangun adalah masjid sebagai pusat dakwah. Nabi melakukan itu. Ketika beliau hijrah di Quba, beliau membangun masjid. Ketika sampai di Al-Madinah Al-Munawwarah, pertama kali yang beliau lakukan juga membangun masjid, selain mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Dalam pembangunan masjid itu, masjid yang apa tanah yang akan digunakan untuk masjid itu adalah tanah milik dari dua orang anak yatim, namanya
Sahal dan Suhail. Namanya Sahal dan Suhail dari Banu Najjar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menawar tanahnya untuk dibeli. Rasulullah mengatakan, ya Bani Najjar, thaminuni. Artinya yang dimaksud ya Bani Najjar itu siapa? Sahal dan Suhail. Wahai Sahal dan Suhail serta walinya yang mengurus Sahal dan Suhail, karena masih kecil, dua anak kembar yang yatim, yang masih yatim. Yatim itu berarti apa? Belum baligh. Yatim itu siapa? Seorang anak yang ditinggal mati bapaknya dan dia belum baligh. Itu yang disebut yatim. Kalau ditinggal ibunya saja itu bukan yatim. Apa istilahnya? Gak ada sebutannya dalam syarak secara khusus, tapi orang Indonesia menyebutnya piatu. Orang Indonesia piatu. Tetapi di yatim, yang disebut yatim itu adalah anak yang ditinggal mati bapaknya dan dia belum baligh, karena bapak ini kan yang memberikan nafkah. Ketika yang mati itu ayahnya, maka nggak ada lagi orang yang memberikan nafkah, maka perlu disantuni, perlu ada orang yang menyantuninya. Sementara kalau yang mati itu ibunya, maka bapaknya bisa cari ibu baru untuk mengurus anaknya itu, dan bapaknya masih bisa memberikan nafkah kepada dia. Hadirin rahimakumullah, ini tambahan saja karena sekarang kita juga sedang di Asyura menyantuni, dianjurkan untuk menyantuni anak yatim. Nah, di situ harus tepat kalau memang itu orang yang memberikan dana itu mengatakan ini untuk menyantuni anak yatim, maka ya kita pergunakan untuk menyantuni anak yatim, bukan untuk menyantuni fakir miskin atau menyantuni anak yang sudah baligh, yang apabila dia sudah baligh sudah bukan statusnya yatim lagi. Atau untuk menyantuni anak yang ibunya yang meninggal, bapaknya masih ada. Kalau memang pemilik dananya mengatakan ini tolong diberikan kepada anak yatim, maka harus diberikan kepada anak yatim sesuai dengan definisi dalam pandangan syarak, yaitu anak yang ditinggal mati ayahnya dan dia belum baligh. Hadirin rahimakumullah, Sahal dan Suhail ini yatim. Dia masih kecil, ada seorang yang wali yang mengurusinya. Nabi mengatakan saminuni, beri harga. Artinya kami akan membeli tanah kalian, Sahal dan Suhail. Tolong kasih harga kepada kami, berapa harganya. Apa jawaban dari Sahal dan Suhail serta walinya? Mereka mengatakan la natlubu tsamanahu illa ilallah. Kami tidak meminta harga tanah itu kecuali dari Allah. Artinya apa? Kami akan berikan tanah itu wahai Rasulullah, enggak usah dibeli. Kami akan berikan tanah itu untuk pembangunan masjid. Kami hanya meminta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, kami hibahkan masjid itu, tanah itu untuk kepentingan pembangunan masjid. Tetapi dalam riwayat yang lain, kemudian Nabi tidak mau. Beliau tidak mau apabila tanah itu diberikan. Beliau ingin membelinya. Maka pada akhirnya tanah itu dibeli oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harga 10 dinar, dan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu yang memberikan uangnya untuk Sahal dan Suhail, pemilik dari tanah tersebut. Fa amara bi quburil musyrikin fanubishat. Bagaimana kondisi tanah yang akan dibangun Masjid Nabawi di tempat itu? Ternyata di situ masih ada kuburan orang-orang musyrik.
Jadi ada kuburannya di tanah yang tadi dibeli untuk pembangunan masjid, masih ada kuburan orang-orang musyrik. Kemudian masih ada juga tsumma bil khirabi fasuwiyat. Di situ juga masih ada puing-puing bangunan, bekas-bekas bangunan kuno yang dulu pernah ada rumahnya di situ tetapi sudah enggak ada lagi, masih ada puing-puingnya. Di situ juga ada pohon-pohon kurma di tanah itu. Maka Nabi memerintahkan kepada para sahabat agar kuburan-kuburan orang musyrik itu digali dan dipindahkan. Fanubishat. Maka digali, dipindahkan kuburan orang-orang musyrik dari tanah itu dipindahkan keluar. Kemudian untuk puing-puing bangunan kemudian diratakan. Nah, diratakan dengan tanah. Dikatakan bil khirabi thumma bil khirabi fasuwiyat. Artinya dihilangkan puing-puing bangunan itu, diratakan dengan tanah. Wa bin nakhli faquti'a. Kemudian pohon-pohon kurma yang ada di tanah itu dipotong. Dipotong. Fasaffu nakhla qiblatal masjid. Kemudian mereka menata pohon-pohon kurma itu di arah kiblat masjid. Yang pertama kali waktu itu kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis. Jadi awalnya kiblat umat Islam itu ya Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Kemudian sempat dipindahkan beberapa saat ke Baitul Maqdis. Kemudian dipindahkan lagi sampai sekarang, yaitu kiblat umat Islam dalam sholat itu ke Al-Ka'bah Al-Musharrafah yang ada di Al-Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Hadirin rahimakumullah, ini kisah pembangunan Masjid Nabawi dan Nabi ikut serta dalam pembangunannya, ikut membangun, ikut menata batu bata yang ada di Masjid Nabawi itu. Maka masjid ini masjid yang apa? Masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang istimewa yang tadi sudah kita sebutkan bahwa di masjid ini ada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tempat yang disebut raudhah, yaitu tempat di antara makam Nabi atau rumah Nabi dan antara mimbar Nabi. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. An Abi Sa'id Al-Khudri ani Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Qala wasdawa sapa Kanjeng Nabi yanzilu tumurun sapa ad-dajjalu dajjal. Tapi artinya bukan turun dari atas ke bawah. Artinya dia keluar. Sapa ad-dajjalu dajjal. Wahua lan utawi dajjal iku muharramun dan haramakan alaihi ing atasi dajjal. Apa ayat hula yanto melebu niqabal madinati ing gerbang Madinah. Yanzilu ba'das sibahi allati bil Madinah. Yanzilu tumurun sapa dajjal ba'das sibahi ing sebagiane pira-pira tanah kang gersang, kang ora subur, allati kang bil Madinati ing dalem Madinah. Fayakhruju nulimatu ilaihi maring dajjal yauma idzin ing dalam dina iki sapa rajulun wong lanang huwa kang utawi rajul iku khairun nasi luweh api-apike menungso au min khairin nasi utawa setengah sangking api-apike menungso fayaqulu nuli ngucap sapa rajul asyhadu nakseni sapa ingsun annaka ing sak temene sira iku ad-dajjalu dajjal alladzi kang haddatsana kang wis nyritakaken ing kita angka saking sira sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis tahu ing hadise
hadisahu ing hadise Kanjeng Nabi. Maksudnya hadis kang nyeritakaken Dajjal. Fayaqulu nuli ngucap sapa Dajjal. Tegese maring pengikute. Fayaqulu Dajjal nuli ngucap sapa Dajjal maring pengikute. Ara'aita anata ningali sapa sira? Ing qatal tulamun matani sapa ingsun hadza ing wong iki. Summa ahyaituhu nuli nguripaken sapa ingsun ing hadza. Hal tasyukuna anata ragu sapa sira kabeh fil amri ing dalem urusan iki, maksudnya pengakuan Dajjal dadi Tuhan. Fayaquluna nuli jawab sapa wong-wong kafir pengikut Dajjal, la ora. Fayaqtuluhu nuli mateni sapa Dajjal ing hadza, thumma yuhyihi nuli nguripaken sapa Dajjal ing hadza. Fayaqulu hina yuhyihi, fayaqulu nuli ngucap sapa rajul hina yuhyihi ing dalem nalikane nguripaken sapa Dajjal ing rajul, wallahi ma kuntu qattu, wallahi demi Allah ma kuntu ora ana sapa ingsun qattu babar pisan asyadda iku luweh banget apane basiratan peningale minni sangking ingsun al yauma ing dalem dina iki. Fayaqulu nuli ngucap sapa Dajjal aqtuluhu, aku mateni sapa ingsun ing rajul, fala yusallatu alaihi mongko ora kuasa sapa Dajjal alaihi ing atase mateni rajul. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menceritakan tentang salah satu dari tanda besar kiamat, yaitu keluarnya Dajjal. Karena tanda kiamat itu ada dua, ada asyratus sa'ah as-sughra, tanda kiamat kecil, tandanya yang kecil, maksudnya tanda kecil kiamat. Ada asyratus sa'ah al-kubra, tanda besar kiamat. Tanda kecil kiamat jumlahnya sangat banyak sekali, dan seluruh tanda kecil kiamat itu sudah terjadi kecuali satu, yaitu berkuasanya Al-Mahdi Muhammad ibn Abdullah Al-Qurashi Al-Mahdi di akhir zaman, itu yang belum. Sedangkan tanda-tanda itu sudah, semuanya sudah terjadi. Tinggal satu saja tanda kecil kiamat yang belum terjadi, yaitu terlahirnya Al-Mahdi dan berkuasanya Al-Mahdi, memenuhinya sekarang sudah hidup. Tetapi dipenjarakan di suatu pulau yang ada di bumi ini, yang sampai hari ini belum ada yang menemukannya, yang menunjukkan bahwa belum semua daerah, belum semua pulau yang ada di bumi ini itu sudah ditemukan oleh manusia. Yang di bumi saja ada yang belum pernah ditemukan oleh manusia, apalagi yang di atas sana, bulan dan sebagainya. Yang di bumi ini saja itu ada bagian daerah yang belum ditemukan oleh manusia. Di antaranya adalah tempat di mana Dajjal ini dikurung, di penjara dan di brokol, itu belum ditemukan. Tetapi ada salah seorang sahabat di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika berlayar di sebuah lautan, dia kemudian tersesat jalan di lautan itu, tersesat sampai pada sebuah pulau dan ketemu orang ini, ketemu Dajjal, yang dia bertanya dengan bahasa Arab terhadap sahabat ini, mengatakan apakah Muhammad dari bangsa Arab itu sudah muncul, sudah terlahir. Dijawab sudah. Menunjukkan Dajjal ini kemudian tahu bahwa dia tidak akan lama lagi akan bisa lepas dari tempat itu. Hadirin rahimakumullah. Jadi
Dajjal ini perawakannya dia tinggi besar, matanya buta sebelah, sehingga dia disebut dengan Al-A'war. Al-Masihud Dajjal Al-A'war. Dia disebut Al-Masih karena dia bisa mengunjungi semua tempat di bumi ini, semua daerah di bumi ini dalam waktu yang sangat singkat, sehingga dia disebut Al-Masih. Dia disebut Al-A'war karena matanya buta sebelah dan di keningnya ada tulisan kafir yang menunjukkan bahwa dia adalah manusia yang kafir. Secara zahir dari sisi fisiknya Dajjal itu seperti orang Bani Israel dari sisi fisiknya. Jadi itu Dajjal. Nah, ketika Dajjal ini sudah keluar, maka dia menjadi fitnah bagi umat manusia. Karena Dajjal itu mengaku sebagai Tuhan. Dan untuk pengakuannya itu Allah Subhanahu wa taala itu memberikan istidraj. Istidraj yaitu sebuah keajaiban yang luar biasa yang diberikan kepada Dajjal yang itu untuk melulu dia agar dia bertambah sesat sehingga azabnya semakin berat nanti di akhirat. Dia mengaku sebagai Tuhan. Dikatakan apabila Dajjal mengatakan kepada langit, wahai langit turunkan hujan, seketika itu langsung turun hujan. Jika Dajjal mengatakan kepada bumi, wahai bumi keluarkan isimu, maka dia akan, bumi akan taat kepada Dajjal mengeluarkan isi-isinya. Begitu luar biasa keajaiban pada Dajjal sehingga banyak sekali orang yang kemudian percaya dan beriman bahwa Dajjal itu sebagai Tuhan. Banyak yang kemudian mengakui Dajjal itu sebagai Tuhan karena melihat keajaiban yang ada pada Dajjal tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, disebutkan dalam hadis ini bahwa Dajjal itu nanti akan datang ke semua daerah, ke semua tempat, termasuk ke Indonesia, di setiap daerah di Indonesia, datang apa, Dajjal akan datang ke tempat itu. Termasuk di tempat kita ini, Dajjal akan datang. Luar biasa, semua tempat akan didatangi, dia kampanye mengikrarkan diri sebagai Tuhan, sehingga umat manusia banyak yang terkena fitnah dan kemudian keluar dari Islam mengikuti Dajjal. Karena itu kita dianjurkan untuk berdoa berlindung dari fitnatid Dajjal. A'udzu billahi min fitnatid Dajjal. Aku berlindung kepada Allah dari fitnahnya Dajjal. Semoga kita enggak ketemu dengan Dajjal. Karena kalau ketemu itu sangat berbahaya. Seseorang bisa berubah imannya ketika bertemu dengan Dajjal la'natullah alaih. Hadirin rahimakumullah. Ada sebuah cerita, ini belum terjadi, tetapi Nabi sudah menceritakan bahwa Dajjal akan datang ke semua daerah kecuali ke Al-Madinah dan Makkah Mukarramah. Gak bisa masuk ke gerbang kota Madinah. Kenapa? Karena di gerbang kota Makkah dan Madinah sudah dijaga oleh para malaikat. Sehingga Dajjal gak bisa masuk. Ke semua daerah bisa masuk, ke Makkah gak bisa masuk, ke Al-Madinah Al-Mukarramah juga tidak bisa masuk. Tetapi di saat itu Dajjal nanti akan diceritakan dalam hadis berikutnya, dia pinter. Dia menghentakkan kakinya di luar Madinah sehingga terjadi gempa di Madinah dan orang-orang kafir, orang-orang munafik yang ada di Madinah semua keluar dari Makkah dan Madinah dan menjadi pengikutnya Dajjal. Itu nanti akan ada dalam hadis berikutnya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian pada saat itu
Kembali kepada hadis, ada seorang laki-laki yang disebut dalam hadis sebagai khairun nas. Yang sebagian ulama mengatakan bahwa laki-laki khairun nas itu adalah Al-Khadir, Nabi Khadir. Orang nyebutnya Nabi Khidir. Nama aslinya Khadir dalam bahasa Arab, Al-Khadir. Nabi Khadir menurut jumhurul ulama, beliau adalah Nabi. Bukan Rasul, beliau adalah Nabi. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Khadir itu adalah wali, bukan Nabi. Ada khilaf terhadap kenabian Nabi Khadir alaihi salam. Tetapi pendapat yang kuat, beliau adalah seorang Nabi. Dan beliau diberikan keistimewaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu panjang umurnya. Beliau sudah ada sejak zaman Nabi Musa alaihi salam sampai sekarang Nabi Khadir itu masih ada. Dan lautan itu sebagai tempat Nabi Khadir alaihi salam yang beliau itu berjalan di atas laut seperti berjalan di atas tanah. Seperti kita berjalan di atas tanah, seperti itu Nabi Khadir berjalan di atas lautan. Dan Nabi Khadir terkadang mendatangi sebagian orang yang ada di bumi ini yang dia kehendaki, yang dia adalah orang yang soleh. Jadi orang-orang tertentu yang soleh, Nabi Khadir alaihi salam akan datang kepadanya. Seperti guru kita, Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala, pernah didatangi oleh Nabi Khadir, kemudian dipeluk oleh Nabi Khadir. Dengan sebab itu, setiap apa yang beliau hafal, tidak lupa. Barokahnya Nabi Khadir alaihi salam. Tapi harus diwaspadai terhadap sebagian orang yang ngaku-ngaku ketemu Nabi Khadir. Gak semua orang bisa ketemu Nabi Khadir. Apalagi dia ahlul maksiyah, kemudian ngaku ketemu Nabi Khadir. Nabi Khadir tidak perlu kita cari. Kalau Nabi Khadir berkehendak, beliau akan datang. Bukan dicari, tiap hari mancing aja di pinggir sungai atau di pinggir laut, alasannya biar ketemu Nabi Khadir. Karena Nabi Khadir ada di sana, menurut apa namanya, di laut, sehingga dia setiap hari ke pantai biar ketemu Nabi Khadir. Gak bisa seperti itu. Jika Nabi Khadir berkehendak, beliau akan datang kepada orang-orang mukmin yang saleh, yang bertakwa. Nabi Khadir akan mengunjunginya, dan itu adalah keberkahan sendiri. Seorang nabi, bukan orang biasa. Hadirin rahimakumullah. Jadi nanti pada hari kiamat, ketika Dajjal itu keluar, ada Nabi Khadir. Nabi Khadir kemudian dia mengatakan, aku bersaksi kamu itu adalah Dajjal yang sudah diceritakan oleh Rasulullah Muhammad kepada umatnya. Kemudian Dajjal berkata kepada para pengikutnya, orang-orang kafir, beritahu kepadaku, jika aku membunuh orang ini, apakah kalian masih ragu terhadap ketuhananku? Kemudian pengikutnya mengatakan, enggak, kami enggak ragu terhadap ketuhananmu. Akhirnya apa? Laki-laki ini dibelah oleh Dajjal. Kita singkat saja, waktunya sudah habis. Dibelah badannya oleh Dajjal, mati, jelas mati. Karena apa? Karena dibelah badannya menjadi dua. Kemudian ditempelkan lagi, dihidupkan kembali oleh Dajjal. Dia menjadi hidup lagi. Pengikutnya, orang-orang kafir, semakin yakin itu adalah Tuhan. Dajjal adalah Tuhan, semakin yakin. Tetapi Nabi Khadir semakin yakin bahwa itu adalah Dajjal. Kenapa? Karena peristiwa itu juga sudah diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa yang melakukan perbuatan itu, menghidupkan kemudian mematikan seorang laki-laki di akhir zaman, itu adalah Dajjal. Dan itu terjadi seperti yang di
diceritakan oleh Rasulullah, sehingga Nabi Khadir kemudian semakin yakin bahwa orang itu adalah Dajjal. Beliau mengatakan, wallahi ma kuntu qattu ashadda basiratan minni al-yaum. Artinya menunjukkan keyakinan beliau terhadap orang ini bahwa dia adalah Dajjal, pembawa fitnah. Fayaqulu Dajjal aqtuluhu. Dajjal kemudian mengatakan, saya akan membunuhnya, membunuh Nabi Khadir, tetapi fala yusallatu alaihi, Dajjal tidak mampu untuk membunuh Nabi Khadir alaihi salam. Pada akhirnya Dajjal ini dibunuh, berhasil dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam di suatu kampung di Palestina. Suatu kampung di Palestina tiba-tiba ketemu Nabi Isa dengan Dajjal, dan Dajjal enggak bisa lari, Dajjal enggak bisa menghindar, sehingga dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam di tempat itu. Nah, demikian insyaallah masih berlanjut dalam hadis yang berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghufirli wa liwalidayya wa lilmu'minina wal mu'minat.